Selamat siang, kembali lagi di channel YouTube Ruben Property Agent. Di siang hari ini Ruben sedang berada di lokasi Alam Sutera 2, yaitu klaster Sutera Rasuna. Dan rumah yang akan Ruben review adalah lebar 8x14. Boleh silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya sebelum kita lanjut review rumah ini. Seperti yang bisa kita lihat, karena ini lebar 8, maka dari itu carport dan kanopinya itu juga sangat luas ya, bisa 2 mobil. Dan juga masih ada lahan kosong yang bisa dimanfaatkan sebagai taman samping. Lalu sudah terdapat CCTV di carport dan juga entrance dibuat melorong supaya lebih private. Nah, terdapat panel-panel kayu pada entrance-nya ini supaya terkesan lebih homey. Nah, untuk smart CCTV dan kerannya sudah dapat langsung dari developer. Nah, sekarang kita akan masuk melalui pintu utama. Materialnya solid engineered wood yang sudah terpasang smart door lock merek Onassis. Nah, langsung kita disambut dengan living room yang super luas. Dan juga di sampingnya langsung ada kamar tidur tamu yang ukurannya seperti master bedroom. Karena queen bed size pun ukuran 2x2 meter sudah cukup masuk ya. Nah, dan di depannya tuh masih terdapat jendela floor to ceiling sehingga pencahayaannya juga masih terang. Nah, untuk interior rumah ini banyak permainan kaca-kaca sehingga rumahnya terkesan lebih luas. Untuk living roomnya ini didesain open space sehingga tidak ada sekat antara dining area, kitchen area, dan juga family area. Nah, buat kalian yang suka banget masak-masak, ini dapurnya gede banget dan juga sudah ada bukaan jendela sehingga aroma masakan kalian itu langsung terbuang ke outdoor. Untuk kitchen setnya ini bisa dijadikan referensi ketika sudah serah terima nanti ya teman-teman. Nah, lalu di sebelah kiri ini ada satu kamar mandi dengan sanitary by Toto dan juga lengkap dengan shower screen-nya. Kamar mandinya ini terang banget karena ada jendela yang tadi. Lalu di sebelah kiri ini masih ada ruang terbuka atau backyard. Nah, karena ini lebar 8x14, backyardnya itu cukup luas dan bisa dimanfaatkan untuk tempat duduk-duduk ataupun tempat berkebun. Di rumah tipe Epsilon lebar 8x14 ini terdapat fasilitas ART dan juga tempat laundry. Di sebelah sini itu ada kamar ART dan juga kamar mandi ART atau bisa dimanfaatkan sebagai gudang. Nah, klosetnya masih menggunakan kloset jongkok. Dan di sini adalah gudang atau kamar ART. Nah, ini agak berantakan ya karena ini show unit. Nah, hari ini juga Alam Sutera 2 tuh baru banget launching tahap 2 ya. Karena di tahap 1 tipe lebar 8x14 ini sudah sold out. Jadi developer berencana untuk membuka lagi di tahap 2. Karena peminat tahap 1 ada sekitar 400 NUP atau 400 tanda jadi yang masuk. Nah, jadi yang belum kebagian unit, yuk mari NUP lewat Ruben di tahap yang kedua. Caranya dengan menghubungi nomor WA yang ada di sebelah kiri bawah video ini. Ruben akan respon selama 24 jam. Nah, lalu kita sudah di lantai yang kedua, terdapat jendela yang cukup lebar. Ini untuk pencahayaan di lantai yang kedua. Di siang hari kita tidak perlu banyak menggunakan lampu ya. Lalu di sebelah sini masih ada living room kecil yang bisa kalian gunakan untuk duduk-duduk nyantai di depan kamar. Nah, untuk ruangan ini adalah master bedroom. Nah, tapi kita akan ke ruang tidur anaknya dulu ya, teman-teman. Nah, di sini didesain dengan kamar tingkat, ini pasti dari IKEA karena Alam Sutera bekerja sama dengan IKEA langsung. Nah, untuk kamar anaknya ini sebenarnya cukup besar dan juga sudah ada kamar mandi di dalamnya. Jarang-jarang banget rumah di perbatasan Jakarta-Tangerang tapi sudah dapat kamar anak yang kamar mandinya ada di dalam kamar tidur. Nah, untuk lebar 8 ini harganya mulai dari 2,1 miliaran aja.
Jujur ini termasuk harga yang sangat bagus dan murah, karena sudah tidak ada lagi rumah lebar 8 di kali 14 di area Jakarta Barat. Nah, apalagi kamar tidur anaknya itu sudah mendapatkan balkon sendiri, dan ini didesain rapi banget dengan alam sutra ya. Nah, dan balkonnya ini connecting ke area master bedroom. Nah, coba kita ngintip bentar. Yuk, coba kita masuk. Oh, ternyata dikunci, guys. Kita masuk lewat depan aja ya kalau gitu. Nah, buat kalian yang mau cara bayarnya KPR Bank, nanti pengajuannya bisa Ruben bantu. Kebetulan Alam Sutra bekerja sama dengan semua bank yang ada di Indonesia. Untuk cicilannya mulai dari 10 jutaan aja, kalian sudah bisa mendapatkan rumah secantik ini, lebar 8 dikali 14. Nah, sekarang kita sudah ada di kamar masternya, ukurannya sangat luas. Ini kasur queen bed lagi, 2x2 masih masuk dan juga sudah high ceiling. Nah, standar rumah sekarang itu ceilingnya 3 meter ya kurang lebih ya, dan juga sudah ada kamar mandi di dalam kamar tidur. Namanya juga kamar master, rasanya nggak lengkap kalau nggak ada balkon dan kamar mandi ya. Nah, untuk spesifikasi kamar mandinya pun juga sama, sanitary by Toto dan juga include shower screen. Nah, demikian review Sutra Rasuna lebar 8 dikali 14. Buat kalian yang mau lihat video tipe lainnya, boleh silakan buka playlist Alam Sutra yang ada di YouTube Ruben Property Agent. Buat kalian boleh silakan follow semua sosial media Ruben Property Agent, baik di Instagram maupun TikTok, karena Ruben akan update setiap harinya. Nah, buat yang mau janjian survei, boleh langsung aja kontak WA Ruben yang ada di sebelah kiri bawah video ini ya. Cari properti, ingat Ruben.